Hubungan intim saudara antara ibu dan putra kandung terbongkar di Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kasus inses ini pun menghebohkan warga setempat. Sang ibu berinisial IA berhubungan intim dengan putra kandungnya, EP, yang saat itu dipengaruhi oleh narkoba yang mereka konsumsi sebelumnya. IA berhubungan intim dengan putra kandungnya saat dipengaruhi oleh narkoba yang mereka konsumsi sebelumnya. Tragedi ibu dan anak berhubungan suami istri ini dan mengaku terpengaruh bisikan setan. Dikutip dari sripoku.com, kasus inses terjadi saat polisi melakukan penggerebekan narkoba di rumah ibu dan anak itu. Sementara itu, EP mengaku menurut saja ketika diajak ibunya untuk melakukan hubungan intim tersebut. Pasalnya, saat kejadian dirinya setengah tidak sadar karena terpengaruh narkoba. Perbuatan keduanya pun terbongkar saat polisi menggerebek kediaman mereka terkait kasus narkoba pada Selasa 17 Maret 2020 sekira pukul 3.35 waktu Indonesia Barat. Kapolres Muara Enim AKP Doni Eka Saputra membenarkan adanya penangkapan itu. Dari penggerebekan di rumah pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa 3 paket sabu seberat 8,22 gram dan 1 butir ekstasi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keduanya pun dibawa ke kantor polisi. Kepada polisi, IA mengaku nekat menjual narkoba bersama anaknya EP untuk biaya anaknya yang bersekolah di Palembang. Kenapa? Kamu tahu nggak itu ibu kamu? Tahu kan? Namanya Obat, Bu. Nonton video juga apa? Kau punya cewek? Belum. Ah, belum. Pertama kali sama ibu Konil lah? Enggak. Sama siapa? Enggak. Tidak. Kok bisa kepikiran kayak gitu sama ibu itu? Gimana itu? Ya, kok? Ngaruh obat, Bu. Narkoba itu apa ini? Apa lagi? Narkoba. Sudah itu nyesal lah? Itu ya? Nggak sadar, Pak. Nggak sadar rasanya ya? Tapi kok sudah lagi kok? Baru mau itu lah, Pak. Baru 15 sudah nih? Baru itu lah, Pak. Sudah ngelaku ke? Baru mau ngelakukan. Enggak tahu Bu, barang saya lagi enggak. Enggak ada, enggak tahu. Bohong, enggak tahu. Pasti ada satu kali. Sama anaknya ya? Iya. Kenapa Bu sampai punya pikiran seperti itu, Bu? Kita enggak tahu juga namanya hidup, kita enggak tahu. Enggak tahu maksudnya? Ya begitulah namanya kehidupan. Mungkin juga bisa jadi. Wah. Belum melakukan. Akan ya? Iya. Oh, makanya lagi pakai anduk itu, Bu ya? Iya. Itu dilarang, Bu. Iya. Tapi masih dilakukan. Iya. Terakhir kapan? Ya itu waktu mau ditangkap kemarin. Jadi terakhir waktu mau ditangkap kemarin. Itu yang kedua kali atau tiga kali itu? Terakhir kali sekali. Baru sekali itu, lah? Iya. Makai Bu, ibu makai obat tidak? Kondisinya lagi makai obat atau ibu memang nafsu atau karena pengaruh obat? Saya nggak makai obat, nggak makai apa-apa. Tapi kondisi waktu ibu berhubungan itu sadar nggak Bu? Bahwa itu anak? Sadar. Ibu menikmati itu atau menyesal? Menyesal semuanya. Berapa lama? Bulan. 5 bulan. Ngapa lo mau pakai itu? Mau jadi pakai? Saya nggak pernah pakai. Dengan siapa makainya? Mana Bu? Saya nggak pernah pakai. Apa? Besar, banjir, kurang. Kalian ini ibu dan anak ya, Bu ya? Oh, mana Bu? Narkoba dapat dari mana Bu? Oh, ada. Sama kesini lah. Narkoba dapat dari mana Bu? Saya beli sendiri, beli punya orang. Oh, berapa? Titipan orang, nggak tentu. Beli, ibu jual lagi ya? Iya. Bu, itu pas waktu penggerbekan itu katanya lagi kondisi dalam ini ya Bu ya? Apa namanya, pakai anduk doang ya Bu ya? Iya. Itu mau ngapain itu Bu? Iya, nggak ngapa-ngapain lah. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.